dipersiapkan untuk tikarnya. Nah, ini muat banyak ini. Dan ini tempatnya sangat luas sekali, dan untuk yang depan itu untuk jamaah laki-laki, dan yang belakang ini jamaah perempuan. Menjelang pukul 6 ya, kurang lebih 5 menit sudah berdatangan untuk jamaah. Dan yang depan ini untuk laki-laki rencananya, dan untuk yang belakang sana untuk jamaah perempuan. Nah, perempuan juga, jamaah perempuan juga ada di belakang di halaman sini ya. Dimulai ya, yang datang banyak sekali ya. Dan ustadznya sudah datang nih. Masjid Anwar ya, di sana Pak Agung menata untuk jamaah supaya nanti mengatur jamaah supaya nanti yang depan itu jamaah laki-laki dan yang belakang jamaah perempuan. Ada juga Pak Imam siapa untuk sholat Idul Fitri. Sudah berkah.
mengerjakan kita semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengharap pada Allah. Kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa berdua dan bertemu kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Kemarin setelah kita menjalankan ibadah puasa seimbang dengan semangat yang luar biasa dan untuk kesempatan ini Idul Fitri yang kita lakukan puasa kemarin, kita ambil filosofis dua binatang yang begitu unik dan bisa kita contoh sebagai teladan. Setelah berpapanya dia ganti, namun pergantian sebelum dan sesudah ular ini, sebelum dan sesudah ular ini, watak, waktu dan wahyunya dalam bahasa Jawa sama saja setelah dia tirakat, setelah dia meditasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita gunakan yang hari ini terbaru itu adalah simbolis menunjukkan bahwa kita setelah ibadah di Ramadan kita. Yang kita gunakan yang hari ini terbaru itu adalah simbolis menunjukkan bahwa kita setelah ibadah di Ramadan kita. Dari batin Pak Anjar Agung Agungnya di lari batin kayaknya. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Dan lari batin ya Dan. Demikian liputannya untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 2023 yang bertepatan dengan 1444 Hijrah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.